di darat. 1, 2, 3 Boom. Gak perlu ulti-ulti. Ini udah segede ulti, gila. Gila damage-nya. Satu lagi dari Mayora. Alah, 2/6 lagi. 2/6 coy. Mati kagak ada. Wih, gope. Setara sama ulti Gother 6/6. Tembak dulu. Yes, wih, gope. Langsung tiwas. Badai. Ada ini, ada nanasi padahal ya. Wah, gila, ada nanasi rata semua. Halo teman-teman, saatnya kita destroy Victoria HP Defend 2/6 no costume CC 409. Biar gede makanya kalian HP Defend ya. Oke, nah di sini gimmicknya ya, kalian perlu ceset ke Victoria. Incer yang paling lemah aja ya, kita incer Estafes. Nah, gimmick kedua kalian perlu pakai skillnya si Hell ya, yang area. Ini perlu banget, walaupun nanti dimakan ya sama DKM ya. Karena ini nanti bisa stuck pasifnya ini di Victoria ya. Perlu 3 crit, perlu 3 crit. Makanya kalau sekali area jepret, moga-moga crit 3-3-nya ya. Moga-moga crit 3-3-nya ya. Dua doang guys, tambah satu lagi. Ini masih nge-crit sih. Wah, 200. Oke, udah crit 3 ya, udah mentok guys. Jadi ini udah tinggal pola matahari, boom, kita tinggal kasih nuklir aja ya, sebiji udah cukup guys. Tapi ini dikasih dua nih, rezeki jangan ditolak. Gelda pun rata ya, kita coba Gelda rata nggak. Ini HP defense soalnya ya, kalau attack crit jangan ditanya. Yang penting gimmicknya Victoria gitu aja ya. Jadi kalian pakai skill area hell, moga-moga nge-crit semua. Atau kalian kalau pakai badainya si Victoria sayang sih. Mesti mateng dulu ya, mesti mateng dulu. Widih, dia udah tahu ya gue punya Victoria 3. Stuck. Pukul lagi ya. Gue punya Victoria tier nih guys. Crit damage-nya kecil ya kalau nge-crit ya. Apalagi awal-awal dia ada pasif yang ngurangin crit damage. Ditambah lagi tier ya, 120% ya kurangin crit damage. Gelda 650. Rata kayaknya Gelda ya. DKM 500. Mari kita buktikan. Tapi gue lebih ngeri DKM sih ya. Ini gue ngeri ya DKM. True magic soalnya dia abis ini. Mari kita buktikan nuklir. Terus udah bola matahari udah ready nih. Berapa damage-nya ya? 1, 2, 3. Boom. Gak perlu ulti-ulti. Ini udah segede ulti, gila. Gila damage-nya. Satu lagi dari Mayora. Langsung letus ya, rata semua. Gimana? Gak perlu ulti-ultian, langsung porokan ya musuh ya. Jadi kalian pinter-pinterin RNG aja. Gimana caranya PES 2 itu rank 3 ya. Sama yang penting juga nge-crit 3 kali ya. Oke, masih sama 345. Ini lebih kecilin dari yang tadi. Yang tadi nyaris nyusul gue loh. Yang tadi musuhnya hanya ada 400 ya. Oke. Ini seperti biasa. Keset. Habis itu udahlah, lu makan debuff, debuff gua ya. Debuff gua semua dimakan nih sama DKM. Kore wa dou da? Keset. Moga-moga dapat keset lagi ya. Moga-moga dapat keset lagi. Kret. Crit berapa kali tadi? Gua kagak lihat ini. Udahlah. Cukup gak ya? Oke, tinggal bola-bola. Makan lagi nih energi matahari. Bisa gak dia nge-kill gue punya? Jangan Gother, Gother jangan mati juga ya. Hell gak mungkin mati. Army di hell ya. Nah, Gother nih. Dia gak berani area guys, gak berani area. Nih, berani loh. Nekat dia guys. Berani area loh, gue ada hell dia berani area ya. Mampus, kena debuff banyak banget. Langsung lah kita, jangan ragu, keset-keset aja ya. Langsung kita ratain. Kita coba lihat damage rank 2 dulu. Jangan langsung rank 3 ya, nanti dia langsung pencet forfeit. Kena mental langsung ya. Dapet rank 2 dulu. Bola matahari lagi, push. Kita lihat damage-nya, oke, 700. Yang kedua, rata. Wah, pake Tamiel nih. Pakai Tarmil ya, tadi Geldanya nggak dikasih Tarmil, makanya darahnya sekarat ya. Ini pakai Tarmil nih. Oke lah, nggak apa-apa lah.
darahnya penuh lagi. Kita lihat apakah masih bisa dikill gak ya. Ini Gilda yang bener ya. Kalau yang tadi Gilda gak bener ya, makanya gampang ya mati ya. Ampun nih G, aduh. Masih bisa mati guys, masih bisa mati ya. Keenakan lu main bonggum-bonggum aja ya. Kawat lu, disedot. Ada Nanasi, dia gak bisa ulti guys. Kita bunuh Ellie-nya dulu ya. Gawat nih, darahnya udah 600. Tidak semudah itu Ferguso yang tadi itu ngepur Gilda-nya ya. Oke. Ini adalah moga-moga mati lah ya. Aduh, mikirnya lama nih, enggak ada badai lagi ya. Oke lah gini aja. Ini mah ID-nya mati. Kita stuck ini dulu lah. Debuff ya. Supaya nanti dia bisa. Moga-moga ini mati. Oke, enggak mati ya, sayang sih. Kalau dipukul satu lagi kan dapat debuff pen lagi ya. Biar dia cepet mati nih. Ini sebenarnya musuh alaminya si Gilda ini si Hell ya. Badai lagi lu, max stack lu ya. Oh gila langsung ulti guys. Mampus gua. Kayak lagi sedot pull lagi dia. Dia pull. Tadi sedot pull ya, darahnya setengah lagi. Dia sedot pull, darahnya setengah. Oke, 400. Hoki. Hoki gua ada hell ya. Kita lihat. Alah, 2/6 lagi. 2/6 coy. Mati kagak ada. Uy, gope. Setara sama ulti Gother 6/6. Sakit lo ya. Bukan sakit damage-nya, ini sakit otaknya juga nih yang bikin nih hero ya. Gila sakit jiwa damage-nya. Speedless gue ya. Kok bisa ya? Gopek rata semua sih ini. Kalau gopek rata semua guys. Emang dia anggap lah pakai HP defense ya. Rata semua. Ini pakai ulti ya langsung 3. Untung tapi 6, gua pakai ini ya. Kita tahan dulu, cesetnya tahan dulu lah. Udah, crit 1. Yang penting crit 3 kali udah aman dah. Oh, 3 ya, udah aman guys. Sama moga-moga gua punya Gilda jangan mati dulu. Belum ceset guys. Aduh, lawannya ini lagi ya. Albedo ya, keras. Males gue lawan Albedo keras, di counter-counterin gue lagi. Wih, RNG lagi dewa, untung tadi gue gak ceset ya. Udahlah, gak mati guys, soalnya si Albedo pasti ngetown. Albedo keras emang. Ini gue masih bingung ya, pakai si Gother atau pakai Albedo. Gother sama si Victoria paten ya, jangan diganti-ganti ya. Karena kita perlu ceset, gampang RNG-nya ya. S2 kalian lihat dari tadi, gue bola mataharinya rank 3 semua ya. Kalau kalian pinter itu udah pasti Gother sama ini udah paten guys. Ceset udah paten ya, ceset. Doa aja RNG. Dapat rank 3 terus dari tadi. Hell cuma pajangan ya. Kalau musuhnya berani area, kan kita ganjang ya. Tembak dulu. Yes, kupe. Langsung tiwas. Badai. Ada ini ada nasi padahal ya. Wah gila, ada nanasi rata semua. Sakit. Bukan sakit damage ya, yang bikin sakit jiwa. Ini otaknya nggak ada nih ya, bikin broken begini. HP defense loh guys, HP defense. Perlu attack nggak ya? Perlu attack crit nggak? Masih perlu attack crit nggak? Aduh ampun. Tier 6/6 ya. Jadi dia kalau pass pertama nggak bakal mati. Critical damage dia dari pasif 60% ya. Critical defense 60% ini bisa mati juga sih. 60% sama dari pasif dari tier, 60% crit defense ya. 120. Wih gila udah 3. Gawat. Tapi masih kuat ya, dihantem terus. Padahal stacknya udah banyak nih. Mentok ya, gue dari tadi kan area. Nasnya dulu lah, nas. Corpet udah gak tahan mental ya. Oke teman-teman, segini aja. Semoga bermanfaat. See you guys, dadah.